Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Biasa ya guys, ada video lanjutan setelah video sebelumnya, yaitu aku mau pakai eyebrow stem ya yang viral itu, yang tinggal dicetak-cetak sama eyebrow kitnya Wardah. Ini juga solusi banget nih buat bunda-bundi atau kalian-kalian yang gak bisa pakai alis. Semua yang aku pakai ini produknya. Kalau misalkan kalian pernah nonton video aku yang ini, nah ini eyebrow stemnya. Cuman aku di sini karena ada di kotak makeup aku. Ada ini, aku ada karet dan ada ininya. Terus sama ada ininya. Nih. Ya guys. Tuh. Ya, sama aku pakai eyebrow kitnya Wardah aja. Dan yang aku pakai yang ini. Sebelum mulai ke video yang bagian eyebrow kitnya aja sama eyestemnya aja, aku mau kasih tahu kalau hasil video aku yang saat ini adalah hasil perpaduan dari eyebrow stem dan juga eyebrow kit. Ya, jadi aku stem dulu, terus habis itu baru aku rapiin pakai eyebrow kit. Jadi kayak gini kurang lebih hasilnya. Ya, ini alis aku zaman dulu banget nge-review pertama kali ya guys. Ini yang aku suka sih sebenarnya. Langsung aja kita ke video tutorialnya. Pokoknya kalau yang stem eyebrow ini kayak dipakai aja ya, itu cetakannya aku pakai nomor 03 kalau nggak salah, dan itu langsung di oles-oles aja gitu loh guys, bisa dari depan ke belakang, tapi aku biasanya sih dari tengah ke belakang aja. Nah, ini habis itu kita sikat, itu sikatnya bawaan dari stem eyebrow-nya ya. Kalau misalkan lagi buru-buru, aku pakai yang ini. Kalau kalian lebih suka yang mana? Ini yang eyebrow stem-nya. Nah, untuk yang eyebrow kit Wardah ini aku ambil yang paling gelap ya guys, dan itu biasa aku ukir dulu, aku buat bingkai dulu. Pokoknya subscriber lama aku tahu banget cara aku pakai alis ya, kayak gitu pokoknya. Terus baru aku sikat-sikat ya guys, sama di sebelah kirinya juga, kiri tekanan tuh. Pokoknya itu aku pakai yang dengan cara yang sama. Dan jangan lupa dirapikan lagi pakai concealernya Wardah yang ada di situ aja, dirapiin tipis-tipis ya, pokoknya harus dengan fokus yang sangat fokus gitu ya guys. Guys, ini hasilnya yang eyebrow kit Wardah tuh ya. Emang aku sengaja bikin agak lebar karena aku ngambil dari tempat numbuhnya rambut alis aku kayak gitu. Aku narik dari situ dari dulu kalau misalkan kalian subscriber lama aku ya. Emang sih agak lama dan butuh ketelatenan, tapi untuk tutorial pakai alis yang pakai eyebrow stem itu juga sebenarnya bagus guys. Kalau misalkan kita milihnya itu sesuai dengan alis kita ya. Biar aku cepet gitu guys, biar gak lama-lama kayak gini. Jadi aku paling tinggal conceal dikit aja kayak video-video yang ada di sini. Oke guys, kalian lebih suka yang mana dan kalian lebih gampang yang mana, mudah yang mana? Kalian bisa pilih aja, kalian bisa order di description box aku, mau di toko Orange atau di toko Tok-Tok sama aja. Ya guys, kalian bisa klik-klik-klik aja di situ. Kalau aku pribadi, aku sekarang lebih mudah dua-duanya aku pakai. Walaupun agak ribet, tapi mempermudah di aku. Kenapa? Aku cepet banget nge-stemnya. Aku nge-stem doang, set-set-set-set, langsung aku rapiin, udah. Terima kasih banyak, baik yang bermampir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, follow Instagram aku, TikTok aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!